ini tim Tegar Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan. Pada saat tim melaksanakan patroli di wilayah Kalisunter, terlihat ada beberapa orang sedang berkerumun di situ. Karena curiga, kami pun menghampirinya. Ya? Apa ya? Apa? Kecebur ya? Apaan ya? Bajilo? Ah. Kecebur? Iya. Ini ya, tenggelam. Yang tenggelam. Tenggelam? Iya, kecebur nggak nongol-nongol. Nggak nongol-nongol lagi. Tahu. Baru aja? Dari 7:30 sih, kata anak-anak sininya. Di lokasi juga ada seorang saksi mata yang melihat korban sebelum tenggelam. Pertamanya gimana kejadiannya tadi? Jadinya itu dia lagi lem. Lemnya pada diambilin sama abang-abang sini, dibuang. Baru dia, temennya ambilnya pakai kayu aja. Pakai kayu dia malah ngeyel, baru udah. Baru dia bilang, 1, 2, 3, nyebur dia. Baru pas belum ini, dia minta teriak, minta tolong. Oh dia nyebur itu mau ngambil lemnya dia lagi? Iya, mau ngambil demi ini dia. Terus ada yang nolongin? Ada yang nolongin. Ada? Siapa? Temen-temennya dia udah diginiin. Udah dipegang ini, masih tuh tangan udah tarik, suruh pegang kayak gini, marah kelepas, dibawa dikit doang. Lemnya di mana tadi? Jatuh? Sama kamu yang lem? Enggak, saya baru dalam langsung tiba-tiba aja kayak begini. Teman-temannya mana sekarang? Hah? Teman-temannya mana sekarang yang tadi? Udah di sana, polsek. Udah jelasin. Menghisapnya saja sudah membahayakan, apalagi dihisap di tempat-tempat yang membahayakan pula. Contohnya seperti di atas jembatan. Karena sampai dengan saat ini tugas tim SAR belum menemukan korban, kemudian tim SAR melakukan penyelaman. Dalam penyelaman, tetap saja tim SAR belum menemukan korban tersebut. Karena pertimbangan faktor keselamatan dan keamanan, kemudian tim SAR menundanya dan akan dilanjutkan besok hari. Akhirnya tim Tiger melakukan patroli kembali. Ketika kami melintasi wilayah Koja, kami melihat pemuda yang sedang nongkrong di jalan. Kami pun melakukan pemeriksaan. Jangan parkir. Iya, Pak. Enggak. Kadang buat sajam kan? Enggak ada. Yakin? Enggak ada. Ternyata mereka adalah tukang-tukang parkir yang sedang minum minuman keras. Main ludo ya? Apa? Enggak biasa. Kenapa? Udah. Akhirnya biasa. Oh, taruhannya. Taruhan berapa-berapa? Ayo, udah gak apa-apa. Ngomong yang enak aja, taruhan berapa-berapa? Biasa. Iya, berapa? Sekali muter berapa? Kami menduga mereka sedang bermain game dengan taruhan uang. Karena taruhan semacam itu sedang marak saat ini. Jangan kementer, ada BB gak? Agak BB kali lu ya? Enggak. Kamu lihat kompok lu? Buat diri parkir, Pak. Buat parkir, Pak. Kami pun mendapati buat peralang seperti itu. Habis pada minum DM ya? Siapa? Itu? Saya yang buat parkir. Siapa ya, yang minum DM? Saya, Pak. Buat parkir. Minum DM lu dasar. Gua ada nggak DM-nya? Ya, nggak. Sama keluarin DM-nya kalau ada. Dia pada gue yang ngecek. Ada nggak DM-nya? Kok lu gemeter sih? Ini udah bisa. Ini apa? Oh, adanya bapak ada. Oh.
kami menemukan obat terlarang kepada rekan yang lain. Beli di Amin di mana? Beli di mana? Buruan, ngomong nggak? Belinya di mana? Tokonya di mana? Tokonya? Beli di mana? Di apa? Jangan bohong. Ini motor siapa? Aku, Pak. Buka job ya, Bang. Ini apaan ini? Buri, Pak. Itu mau sampai, saya ketipu. Mau dompet. Ya? Mau dompet ketemu. Diperiksa aja, Pak. Saya mau ketipu, tuh, mau di jalan. Kami pun mencurigai seseorang yang sedang membawa dompet. Ketipu, tuh, kalau lagi jalan, dompet. Tapi setelah diperiksa, daun tersebut adalah daun kering biasa. Lalu beli di mana? Apa? Di teman, Pak. Teman di mana? Lagi catat paket juga sih. Mana orangnya? Lagi temenin tamu. Mana? Ada di dalam? Ada di dalam? Taruh di mana TM-nya? Saya di kantor, Pak. Iya, temannya, teman kamu. Temennya nggak tahu dia naruhnya langsung ngasih. Saya mengitip, ya kan, 10.000. Ya, 10.000. 10.000? Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. Lalu beli di mana? Apa? Beli teman, Pak. Teman di mana? Lagi catat paket juga sih. Mana orangnya? Lagi temenin tamu. Mana? Ada di dalam? Ada di dalam? Taruh di mana TM-nya? Saya di kantor, Pak. Iya, temannya, teman kamu. Temennya nggak tahu dia naruhnya langsung ngasih. Saya mengitip, ya kan, 10.000. Ya, 10.000. 10.000? Iya, patung-patungan. Dapat berapa? Dapat 20.000, dapat 10, Pak. Dua, apa? Dapat 10 butir. 10.000 dapat 10 butir? Ya. Satu papan? Papan, lempeng. Satu lempeng? Iya. 10.000? Dari mana 10.000? Parkir. Dia kerjanya apa, temenmu? Apa parkir? Yaudah, ayo. Masih megang nggak dia? Kurang tahu juga, Pak. Ayo. Ambil orangnya, ayo. Udah, lu aja. Awas ini, gitu, Pak. Berdasarkan keterangan dari mereka bahwa mereka mendapatkan obat dari seseorang yang berada di dalam kafe di Stars itu. Akhirnya kami pun meminta untuk menunjuk orangnya. Belinya sama dia? Aku di dia saya di sama lu tadi. Jalan Majang. Iya. Oh, di Majang. Iya, Pak, ini. Iya, jalannya tanya tepatnya. Enggak apa-apa, nanti iya, tahu aja ya. Iya. Saya tunjukin kan tapi. Iya. Di Majang, Pak. Apa? Majang. Ketika orang yang dimaksud diperiksa, tidak ditemukan obat terlarang lain. Tapi orang itu mengakui dia memberikan obat terlarang kepada temannya tukang parkir itu. Ini udah pakai berapa ini? Baru tiga? Iya. Itu TM buat apa itu? Buat parkir dompet, biar nyanyi nggak pegel, Pak. Hah? Biar nggak pegel. Selain mengonsumsi TM, apa lagi? Enggak, Pak. Hah? Tiap hari konsumsinya? Nggak berani kalau tiap hari, jarang-jarang. Bahaya untuk mengonsumsi obat seperti itu adalah akan membuat efek negatif kepada keselamatan dari penggunanya. Harus ngobat gitu lu sekalian minum juga tadi. Minum apa tadi? Minum bir itu juga kalau dikasih tamu. Minum. Hah? Kalau dikasih tamu minum. Minumnya apa aja? Bir aja. Hah? Bisa dikasihnya. Selain bir? Bisa dikasih kadang anggur kalau dikasih. Tapi iya. Itu selama parkir minum terus sampai benar-benar kafe tutup? Enggak. Hah? Enggak minum terus, enggak. Berapa orang aja itu yang nongkrong di situ? Saya doang. Hah? Saya doang di sini. Akhirnya para pemuda dibawa ke Mako untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami pun melanjutkan melaksanakan patroli dan ketika di jembatan layang kami menemukan satu unit truk dan diduga baru saja terlibat kecelakaan. Coba angkat tangan itu, Pak. Beneran lu kan? Kok bisa begitu? Kamu ngantuk? Cuma bagaimana? Ngantuk saya, Pak. Orang
bangun mau narik. Iya, kenapa kok bisa kayak begitu? Ya, siapa namanya juga kecelakaan. Iya, kalau kecelakaan tuh kamu rem blong. Rem enggak? Terus ban pecah apa gimana? Hindarin ada mobil dari depan. Terus banting setir. Banting setir. Lampu sampai asap patah kamu ngebut ya? Kecepatan berapa? Paling juga 40. Tuh, kalau 40 ngerem masih sempet loh, Mas. Jangan ambil juga Pak, depan ada mobil. Saya kan banting setir kiri. Iya. Untungnya kan enggak ada. Kan? Enggak ngebut, cek 40 doang. Enggak berani ngebut-ngebut mobil ini, Mas. 40 doang. Ya paling 40-50 lah. Ya namanya mobil ini 50 kata juga udah kebut kali, Mas. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bahwa pengemudi tersebut dalam pengaruh alkohol. Tapi diduga pengemudi tersebut menyetir dalam keadaan mengantuk. Sini mana? Ambil. Drivernya apa? Mana? Kamu sendirian? Ini mau kebut. Sampai ini coba. Ini geng. Terserah ininya mana? Mobilnya? Di pengurus? Iya, semua di pengurusnya mana? Belum sini. Dari mana pengurusnya? Perpati. Seharusnya pengemudi tersebut membawa SNK karena sebagai bukti kepemilikan kendaraan. Awas, itu ada solar. Kamu masih ngerokok. Dia makannya jauh. Tapi lu gak kenapa-kenapa kan? Kenapa kakinya? Buat nunjuk rem. Kok ini dah, kok? Makanya ini yang ngebut, walaupun ini hari libur. Ya. Kami pun memanggil petugas derek untuk mengevakuasi tersebut agar tidak mengganggu lalu lintas. Kan biasanya berdua kok, semua sendiri. Kenek ada gajinya di sini kok, jadi nggak ada yang bawa kenek semua juga. Ini habis angkut apa mau ke pool? Mau ke UTC, mau keluar. Ternyata pengemudi tersebut tidak membawa supir cadangan, padahal jika membawa supir cadangan bisa diajak bergantian ketika menyetir. Ayo ke kantor dulu. Mobil kantor ada ini. Siapa? Suruh ditungguin sama pengurusnya. Pengurusnya? Iya, suruh nungguin. Yaudah ntar identitas ke Polres ya. Oh iya iya. Ke tim Tiger. Akhirnya SIM dan KTP pengemudi tersebut kami amankan dan nanti kami minta pengemudi tersebut bersama pemiliknya datang ke Polres untuk diminta keterangannya. Coba lu sikap pusap semuanya dulu. Hah? Pusap dulu, sikap-pusap dulu semua. Sikap dulu, sikap dulu. Di belakang. Kok sampai keringet lu netes? Gimana caranya keringet lu netes ke aspal? Udah sampai netes, belum pada netes kita ya. Sampai di Polres, kami juga melakukan pembinaan fisik kepada mereka agar mereka ingat bahwa yang mereka lakukan ini salah. Hei, minum krem itu rasanya apaan? Biar nggak ngantuk, Pak. Tuh, Jongkok, lu udah netes nih. Yang lain belum netes. Masih, Pak. Ya. Cuma nagih ya kalau... Ya, itu cuma kalau markir aja sih. Kalau markir, baru melek? Iya, Pak. Kenapa nggak ngopi? Hah? Nggak kuat saya, Pak. Lambung saya kalau ngopi. Kamu tahu itu obat keras? Iya. Ya? Iya. Bahaya buat diri kalian sendiri. Mereka masih muda dan masih produktif untuk bekerja. Jadi, jangan sampai masa muda mereka dirusak karena mengkonsumsi obat tersebut. Penghasilan berapa sehari nih jadi markir? Iya, 35, Pak. 35 per satu orang? Iya. Kamu beli TM harga patungan ceban-ceban? Apakah cukup 25.000 itu buat makan? Siapa yang masih tinggal sama orang tua? Saya, Pak. Semuanya? Gak tahu diri semuanya masih tinggal sama orang tua, malah ngobat, bukannya gue dikasih ke orang tua lo. Pemuda-pemuda ini diharapkan jadi kebanggaan keluarganya. Namun pasti orang tua mereka akan kecewa jika mengetahui anaknya yang mantan petugas karena membawa obat-obatan terlarang. Di Mako ini, rekan kami yang lain juga baru saja mengamankan kelompok supporter. Kamu kenapa? Kenapa? Apa namanya? Ini apa namanya? Gak salah. Yang salah itu kawan. Apa? Yang salah kawan bawa sajam. Kenapa sih pengetahuan kita-kita orang? Om? Mana? Yang bawa sajam siapa? Di aman di Polres. Apa? Citerap. Bawa sajamnya apa? Celurit apa samurai? Celurit. Berapa orang? Dua.
Beberapa saat kemudian datang mengurus pusat kelompok supporter tersebut. Lu sini, jangan pada ngumpet lu. Sini. Udah gua urusin. Kalau lu enggak kena gua urusin. Tapi gua minta besok lagi kalau ada undangan kayak gitu, kalau tanpa perintah dari pusat, dari gua, jangan berangkat. Paham lu? Paham. Makanya lu anak bikin KTA. Ya, Farid. Jangan pas udah kayak gini lu bilang ketuanya Farid. Tapi lu enggak punya KTA. Gua kalau kasih gua enggak mau lu. Mas enggak ada. Hah. Duit enggak ada. Jadi apa? Mau ngerampok lu? Enggak ada satupun. Lu kelaparan kan? Kalau lu kelaparan apa lu? Merampok pasti. Sebagai kelompok supporter yang baik, seharusnya mendukung tim kesayangannya dengan kegiatan positif dan tidak memerugikan orang lain. Lu juga di mana? Tangan jalan. Lu dari mana? Tolong. Narik? Oh, narik. Gue lagi sama dia. Ini supir. Supir. Lu jadi mana-mana? Dia juga. Makanya saya nggak percaya tadi. Om Agung ngomong, lu mau kemana, Dit? Mau banget mana? NJ di mana? Oh, nggak ada acara. Apa yang dilakukan kelompok supporter ini dengan memaksa dan mencegat angkutan umum sangat merugikan supir angkutan tersebut karena tidak jarang dari mereka yang tidak membayar ongkosnya. Kamu tinggal di mana deh? Di Gowa. Hah? Gowa. Habis ngapain tadi pada emang? Kenal NJ. Siapa yang masuk sekolah? Orang tamu tahu nggak kamu pada pergi dari sekolah? Tahu nggak? Enggak. Kepala lu berarti pada. Kamu umur berapa, Dek? 16. Orang tua mau kerja apa? Orang tua enggak kerja. Masa? Bapak masih ada? Ibu masih ada? Enggak. Oh, cerai. Kamu tinggal sama siapa? Sangat miris anak perempuan di bawah umur pergi tanpa izin orang tuanya. Tentunya orang tua anak tersebut khawatir dan mencari-cari anaknya. Kamu kenapa nggak kerja aja, bagaimana nerusin ikut paket, ya? Jangan gini-gini, emang nggak pengen punya masa depan pada? Ya, Dek? Nyesel nggak kayak begini? Besok juga begini lagi, kalau saya temuin kamu begini lagi gimana? Mayoritas mereka yang diamankan ini masih anak-anak. Jangan sampai karena mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum, anak-anak ini jadi tidak bisa menggapai cita-cita. Setelah dilakukan pencarian lagi pada hari kedua, korban tenggelam di Kali Sunter akhirnya ditemukan sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat dan pada meninggal dunia. Akhirnya jenazah korban pun dibawa ke rumah sakit setempat. Ya iyalah, helm aja lupa, apalagi jalan pulang. Luncur ke TKP, siap, 86.